Kejadian tak terduga memang kerap sekali terjadi di dalam kehidupan kita semua. Baik itu kejadian yang menyenangkan, bahkan sampai kejadian mengejutkan yang nyaris menyentuh maut. Seperti yang dialami oleh beberapa orang berikut ini. Kejadian yang mereka alami dapat kita katakan sangatlah tidak menyenangkan. Namun, mereka masih sangat beruntung karena selamat dari situasi yang hampir menghilangkan nyawanya. Berikut, beberapa orang selamat dari maut yang terekam oleh kamera. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya lebih lanjut, kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya. Supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari Top List. Selamat dari kejaran harimau. Kebanyakan orang mungkin seringkali merekam kegiatan mereka sehari-hari ketika berada di suatu tempat. Salah satunya adalah saat mereka berada di atas motor, sama seperti yang dilakukan oleh dua orang pria asal India ini. Ketika mereka sedang melewati hutan di dekat perbatasan antara Karnataka dengan Kerala, mereka tak sengaja merekam seekor harimau yang tiba-tiba menyerang mereka. Namun untungnya, kedua pria yang diketahui sebagai petugas hutan ini berhasil menghindari kejaran dari harimau tersebut dan langsung menjauhinya. Diselamatkan oleh seorang misterius. Seperti yang kita tahu, CCTV memang seringkali merekam momen menegangkan yang mungkin tidak pernah disangka oleh banyak orang. Sama seperti rekaman CCTV yang satu ini. Di video berikut, terlihat seorang pesepeda nyaris saja ditabrak oleh sebuah mobil box yang sedang lewat. Namun tiba-tiba, seorang misterius dengan sangat cepat menyelamatkan pesepeda tersebut dan memindahkannya ke tempat yang aman, layaknya seseorang yang dapat berteleportasi. Bahkan, sopir mobil box yang hampir menabrak pesepeda tersebut sampai terkejut dan kebingungan, yang pada awalnya, dia merasa seperti menabrak seseorang, malah tidak ada seorang pun di dekat mobilnya. Walaupun video ini terlihat seperti nyata, tapi banyak juga orang mengatakan kalau video ini hanyalah rekayasa semata dan bukan kejadian yang nyata. Namun, keaslian dari video ini masih menjadi misteri hingga sekarang dan masih belum dapat dipastikan ini kejadian nyata ataupun hanya rekayasa semata. Hal itu mungkin dapat kalian nilai sendiri ketika kalian melihatnya. Selamat berkat perutnya yang besar. Bagi sebagian orang, memiliki perut yang besar mungkin mengganggu kehidupannya karena terlihat tidak menarik. Namun, selain hanya menjadi pengganggu, perut yang besar ternyata juga dapat menyelamatkan seseorang dari maut yang datang. Seperti yang dialami oleh pria di Cina ini. Pria ini pada awalnya hampir jatuh ke dalam sumur, namun selamat berkat perutnya yang besar. Ketika pria ini terperosok ke sumur di dekat rumahnya, perut besarnya menahan tubuhnya, sehingga menyelamatkan hidupnya karena tidak sampai terjatuh ke dasar sumur. Menurut informasi yang ada, pria yang diketahui bermarga Liu ini sedang membantu kedua orang tuanya di sekitar sumur tersebut. Namun, karena area di sekitar sumur terlalu licin, pria ini pun jatuh ke dalam sumur tersebut. Untung saja, perutnya yang besar dapat menyelamatkan hidupnya dan mencegahnya masuk ke dalam sumur. Selamat dari harimau. Ketika berada di alam liar yang banyak dihuni oleh hewan buas, bahkan cagar alam sekalipun, hal yang mengejutkan bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Seperti yang dialami oleh dua orang pengendara motor yang ada di India ini. Ketika dalam perjalanan di area cagar alam Harimau Tadoba Adari di India Tengah, dua orang pengendara motor ini tiba-tiba didekati oleh seekor harimau yang keluar dari semak belukar. Ketika melihat harimau tersebut menatap mereka, kedua pria ini pun bingung tak tahu harus melakukan apapun. Mereka hanya diam dan mencoba untuk tetap tenang, walaupun harimau tersebut semakin mendekati mereka. Namun untungnya, karena mereka tenang dan tidak panik, harimau itu pun tidak menyerang mereka dan kembali masuk ke dalam hutan. Selamat dari sambaran petir. Petir merupakan momok yang sangat menakutkan ketika cuaca buruk melanda yang dapat menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Bahkan, jika sekali saja terkena sambarannya, nyawa menjadi taruhannya. Namun berbeda jika kalian masih beruntung seperti yang dialami oleh pria yang satu ini. Ketika pria ini berjalan di tengah hujan, tiba-tiba petir menyambar sesuatu di sampingnya yang hanya berjarak beberapa inci saja dari tempat dia berada. Melihat kejadian tersebut,
Pria asal California ini pun seketika terkejut dan tidak menyangka kalau dia masih hidup karena selamat dari petir yang hampir menyambarnya. Surveillance camera at the South Carolina school where he works as a guidance counselor.